Halo guys, kembali lagi di channel MVP Gaming. Oke guys, di game kali ini saya akan menggunakan Commander Boost Skill 3 ini. Commander ini nggak kalah OP ya dengan commander-commander yang seperti Vale, Austus ya. Ini di Boost Skill 3 ini enak banget ya buat cari hero-hero 5 gold nih bagai hypernya, karena sekali pencet skill nanti akan muncul hero 5 gold. Itu kalau lagi beruntung bisa dapat langsung bintang 2. Kalau lagi apek ya dapatnya ngacak ya. Dan di sini ada cooldownnya 17 ronde atau 17 babak. Nanti baru bisa diaktifin lagi. Untuk pemakaian skillnya itu nanti bisa dipakai setelah crab kedua. Jadi sekitar 8 babak ya baru bisa dipakai. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja ke gameplaynya. Oke, mudah-mudahan boostnya tidak kena banned ya. Soalnya kadang boost ini hero banned juga nih. Kita ban Austus saja nih biar boostnya aman. Oke, kita lihat commander apa nih yang kena banned. Oke ya, lepas nih, aman. Vale sama Austusnya kena ban, aman banget sini pakai boost ya, gak ada yang nabrak nih. Soalnya agak berat ya kalau lawan Vale itu, beratnya di awalnya sih, karena Vale itu otomatis dapat hero nya langsung hero 4 gold ya di awal-awal. Itu yang agak beratnya sih lawan Vale. Oke, di sini ada dua player ya yang pakai boost. Versi ini yang bahaya sih, versinya nih. Oke, kita langsung saja pemilihan hero, kita pilih Guardian ya. Nanti kita kombokan dengan Guardian nih guys, hero 5 golnya. Sun mantap tuh kalau combo Guardian, kalau enggak si Alucard ya, kalau enggak Sun Alucard. Oke, kita set up aja ya seperti ini dulu, sambil kita cari hero Guardiannya untuk memancing magic kristalnya nih, supaya dapat Guardian magic kristalnya. Untuk battle spellnya, kalau Guardian itu cocoknya itu Revitalis ya, kalau ada, kalau ada Revitalis kita ambil Revitalis. Nggak ada ya guys ya, Flicker aja ya, soalnya nggak ada yang pakai Wessler juga sih. Oke, bentar guys, bentar guys, seperti ini dulu ya. Nggak ada Revitalis ya, sebenarnya kalau combo Guardian tuh paling cocok Revitalis. Oke, di sini lawannya Angela skill 3 nih, si tukang sulap juga nih, caplok. Oke, yuk bisa yuk. Aduh, sakit bener kaguranya cuy. Oh, menang sih, menang nih, menang. Oke, oke, Amon habisin kaguranya, Mon, kaguranya, Mon. Oke, mantap ya guys ya. Nih di ronde ini nih penentuan ya, untuk menentukan magic kristalnya nih, tergantung sinergi yang kita nyalakan di ronde ini, nanti kemungkinan besar akan muncul ya.
Oke, kita pasang seperti ini aja ya. Jadi yang nyala itu fokus ke guardian supaya dapat magic kristalnya guardian. Oke, ini juga musuhnya itu mau dapetin Wessler tuh, pasang Chow. Tuh bahaya nih, gak punya purify lagi ya. Tengok guys ya, magic kristalnya nih auto ya, guardian pasti nongol 99%, 1% nya nggak beruntung. Oke, ada Akai ya, mungkin up level ya buat masukin assassin dulu sini. Yang penting guardiannya aktif. Seperti ini nggak apa-apa, cukup. Yang penting kita interest juga aman. Ini tergantung nih. Nanti belum tahu ya dapat hero nya apa nih. Target kita sih Sun sama Alucard. Ini kalau Chow ini buat jaga-jaga doang nih, nyari Blazing Stone. Takutnya munculnya bro di 3 kan, di shopnya nanti saat pemakaian skill boost. Jadi cowoknya disiapin aja. Sakit bener nih one-one-nya. Komandernya ya yang sakit, bukan Mianya. Tapi aman nih. Oke, masih aman ya guys ya. Oke, saatnya pengambilan item di Fatwalk yang pertama. Ini kita dapat itemnya ampas ini. Sisaan aja udah, terserah dah. Belakangan kita mah Oracle. Oke, biar makin kuat nih guardiannya, kasih Oracle. Waduh, waduh, tahan dulu guys, tahan dulu, tahan. Wall kita nanggung ya di 20 nih. Sabar dulu, jangan diambil dulu hero nya. Oke, di sini lawannya Fanny, Commander Fanny. Oke, harusnya sih bisa menang sini. Harusnya bisa menang ya guys ya. Kuat banget sih emang guardian ini. Oke, one-one sendirian bisa apa. Zaknya persiapan aja kalau dapat Sun. Oke, ada Lolita. Nih, Revitalis nih guys ya. Oke, cocok nih Revitalisnya nih. Cocok kita pakai Revitalis. Oke, 4 guardian aktif. Lawan bus juga nih. Busnya Elementalis. Ini lumayan serem juga sih Elementalis nih, kalau dikombokan sama Gatot Kaca. Nggak habis-habis lompatnya. Oke, aman sih. Karinanya tebel banget tuh, baru bintang 2 juga. Oke, masih 100%. Ini saatnya pengambilan rune yang pertama nih. Kita cari yang cocok untuk hyper kita. Tapi budget nggak ini ya, nggak butuh. Karena makin susah nanti kalau kita main boost tapi ngambil tai budget. Tai crow juga nggak butuh, mungkin kita ambil yang itu ya, peningkatan attack speed. Aduh, belerik ya.
sabar dulu, sabar. Nih habis ronde ini ya guys ya, habis ronde ini baru kita bisa aktifin skillnya. Cara aktifin skillnya itu ya tinggal pencet aja sih skillnya. Oke, nggak ada lagi ya, kita pencet aja nih ya skillnya nih. Nah ini dia guys. Waduh waduh waduh, Sun Gokong boleh kita jual-jualin aja nih. Codot codot, bentar guys, bentar dulu ya. Oke, Sun Gokong berarti kita up level sini. Oke ya, belum sempet dipindahin nih. Sun Gokong Revitalis nih OP banget sih. Waduh waduh, ini musuhnya masih pagi udah aktifin skill aja nih. Bersih, gimana mau jadi hero nya nih, masih pagi udah aktifin skill, gile gile. Waduh percuma ya aktifin Norton nya kita nggak ada hero, percuma nggak dapat tambahan gold dari Norton nya lihat guys, hero kita masih kurus-kurus banget ya, karena kita di sini fokus up level aja sih. Jadi biar makin cepat nih cari hero ininya. Oke, Silvana bisa dibuang aja sini. Karena Hilda sama Leomord juga masuk ya. Sinergi Norton-nya. Tengok guys, lawannya Layla skill 1. Pakainya Mystic. Tapi Mystic-nya belum aktif ini. Oh, udah ya. Mystic-nya sama Alpha kurang lah guys ya, mistiknya kalau sama Alpha itu kurang damage-nya. Oke, Sun Gokong ya guys, Sun Gokong Revitalis nih, hile OP bener guys, gila Sun, mantap Sun. Hildanya amanin. Oke, Beleriknya bintang 2 dapat blessingnya. Duh duh duh, kacau ini blessingnya natur malah. Biarin aja dulu sih, nanti di reset lagi. Kacau ya blessingnya natur. Oke, Zaknya masuk ya, kali aja dapat Sun karena Sun Gokongnya masih bintang 1 nih. Ini tergantung nih siapa aja yang duluan sih, yang bintangnya lebih tinggi, entah itu Alucard atau Sun Gokong. Tapi kalau sama-sama bintang 2 atau bintang 1 ya mending ke Sun Gokong ya. Ini Revitalisnya berguna banget sih ini buat Sun. Meta Revitalis nih. Oke, ini saatnya pengambilan item atau hero di Fatebook yang kedua. Sun Gokong sini kalau dia nggak diambil ya. Mudah-mudahan Sun Gokongnya lepas. Dia juga udah, aduh Sun Gokongnya cuy, diambil duluan bejir. Oke, kita ambil Guardian aja nih ya, Minotaur nih. Biar langsung aktif 6 Guardian. Beleriknya itu fokus up level nih guys ya. Guardian biar bisa masukin 6 Guardian sih, harus up level dulu. Di sini lawannya Layla Wessler sini. Oke oke, santuy, ada Sun Gokong nih, nggak mempan ya, Sunnya tebel bener. Oke, masih aman ya guys ya, punya Revitalis. Itu kalau Revitalisnya di Sun Gokong tuh tiga-tiganya bisa ngasih efek Revitalis ya.
Secara revitalis dari Quartermaster itu emang OP parah sih. Darahnya bisa langsung penuh lagi. Oke. Belerik, oke, kita reset dulu beleriknya nih. Ter, aduh, emang kangkung lagi, bejir kangkungnya. Parah bener kangkung terus ini. Tuh udah pas nih 6 nih. Oke ya, gini aja nih. 6 guardian aktif. Tigrelnya nggak usah sih. Sun Gokongnya pakai 6 guardian nih. Baru bintang 1 aja udah tebel banget tuh Sun Gokongnya. Tapi kalau bayangannya nggak ini ya, nggak ngefek ya. Cuma ke yang aslinya aja, liatin guys. Darah yang aslinya sama yang bayangannya beda. Kalau yang bayangannya tuh ngikutin darah aslinya. Oke nih, saatnya pengambilan rune yang kedua. Elite team nggak butuh. Untuk rock solid kita rolling aja nih, rock solidnya kita ganti ini aja ya. All out attack. Jadi kalau kita bisa menang 5 ronde nanti dapat hero 5 gol bintang 2. Ini kita udah PD banget sih ya, bisa menang terus nih pakai guardian. Sun guardian itu betapa OP-nya. Mungkin di sini buat nambah-nambah damage Sun harus masukin Kadia sih. Karena penting juga nih Kadianya. Lagi-lagi Joy nih keluar mulu nih pengikutnya nih, naturnya. Biarin aja dulu ya. Kita itemnya setting dulu. Oke, biar kuat nih peleriknya. Oke, lihat stok Sun Gokongnya masih 8 ya, masih aman. Line up-nya masih rata. Harusnya sih bisa menang 5 kali. Waduh, berat nih Wanwan-nya udah bintang 2 ya. Alucor. Gila, lumayan sakit juga Alu ya. Lompat terus Alu. Oke. Sun Gokongnya guys, lihat guys. Revitalisnya itu guys, gile emang. Oke, efeknya bisa ke semua hero itu revitalisnya kan. Si aman ya. Ceter. Pulang. Sorry-sorry aja ya, Fanny. Wow. Kita fokus up level sini. Mungkin habis ini aja ya up levelnya nih. Karena hero-hero 5 gold itu harus di level 9 guys. Level 8 itu masih jarang. Level 9 baru pada keluar tuh. Menyala bosku. Ini kagak padam-padam nih. Waduh, ini nih kayaknya kalahnya nih. Berat nih guys lawan elementalis nih. Habis guys. Hero kita habis nih lawan elementalis ini. Waduh, masih bisa menang guys. Wah, seri nih paling. Bagi damage nih. Lawannya Sun Gokong udah bintang 2 musuhnya ya. Gile, kalau kita udah bintang 2 apa jadinya nih. Sun Gokong guardian bintang 2 nih. Up level aja nih. Oke, level 9.
Ini pasang Gatot dulu nih. Nggak ada lagi ya hero nya oke, nggak apa-apa, pasang Gatot kaca. Layla satu mistik. Wow. Bintang 3 alpha. Oke, masih aman ya. Lawannya mistik empuk ya. Oke. Sun. Oke, Sun Gokong. Berubah lagi Sun. Mantap. Ceter. Gile emang Guardian Sun ini ya. Ini revitalisnya nih guys yang bikin OP nih. Jadi Sunnya tahan banting. Bagian item apa ini ya? Starfall. Aduh, diambil duluan, cok. Ya, ambil si Halbert aja. Jilong, boleh nih Jilong ya masuk. Buat aktifin Kadia. Oke. Jilong. Leomor. Waduh, rawannya burung kuntul nih. Burung kuntul. Versi bagi damage nih ya. Betapa kuatnya Sun Guardian nih. Gak masalah, mau hidup lagi juga. Tuh, liatin tuh. Gile. Sun. Ceter. Oke, Sunnya masih ada, tenang. Bagi damage gak apa-apa udah. Biar cepat pulang birsinya, tinggal 11. Mino. Oke, tahan dulu. Lawan Layla satu lagi, mistik. Ceter. Minonya di take down. Oke, ya itu dulu tuh. Batunya dulu tuh habisin, Sun. Bener, batunya dulu yang bikin sakit tuh. Ya aduh, rata, coy. Oh, masih aman. Gile, Alpha penuh lagi darahnya. Alpha, aman. Pulang. Oh, masih ada. Versi pulang. Wuh, pulang semua nih. Sisa 3 player. Alucard boleh. Oke, sabar dulu. Gatot nih. Oke ya, tahan dulu, tahan. Gatot kaca. Ini ngomong-ngomong efek rune-nya ini belum dapat nih ya. 5 ronde lumayan lama sih. Efek rune yang dapat hero 5 gold bintang 2 itu ya, kalau menang 5 kali. Klon boleh, ambil klonnya. Set. Wow, dapatnya Gatot kocok. Bejir, dapatnya kenapa harus Gatot koco? Cari lagi guys. Darah kita masih 70. Mino mantap nih. Mino dapat blessingnya Astro. Berarti harus masukin Astro nih. Masukin Astro berarti Zach boleh sini.
dapat summoner juga. Waduh, waduh, sakit, cok. Sakit. Sakit, bejir. Gile nih. Mage emang penyakit nih. Mang ini dia, guys, counter guardian nih, mage-mage gini nih. Counternya mage-mage. Beleric. Wow, Gatot kaca. Beleric. Oke, blessingnya reset dulu ya. Blessingnya di reset dulu. Gatot. Ini malah si kuda nih yang bintang 3. Kuda lumping. Sun Gokong padahal banyak stoknya, nggak mau keluar. Kenapa nggak mau keluar Sun Gokong? Ini agak berat nih, guys, ya Kaguranya, soalnya bintang 3. Ini Gatot nih kayaknya harus bintang 3 ini. Berat, cuy, gila emang. Mino mistiknya nih yang bikin sakit nih, mistik scrollnya nggak ada obat, cok. Gile sekali serepet mokad Gatot. Alucard. Oke, Gatotnya bintang 3, guys. Gile sih emang. Gatotnya kasih guardian nih biar tebel. Gatot B3 guardian. Si flicker. Oke. Aman sini. Gatotnya taruh depan gaya-gayaan ya. Gatotnya di depan, cuy. Tapi nggak aktif ya ininya. Apa namanya? Immortalnya nih. Gatot nyampe nggak kelihatan, cuy, darahnya. Ceter. Masa ya kalah sih sama ginian. Tebel sih tebel, tapi damage-nya kurang ya. Sisa 10. Becir, Gatot kaca tanker ini. Wah, Astro nih pasti ya, ambilnya Astronya nih. Ambil apa, wih? Lama banget Angel lah. Astronya nggak diambil. Alucard, oke, ambil. Astronya aktif. Cari lagi, guys, duit kita banyak banget nih. Alu boleh sini bintang 3 in Alucard. Kalau bisa ya. Aduh, tadi ada Zack tadi. Alu, gile Alu. Mantep, guys. Alunya, cok. Satu lagi Alu crot. Gatot. Lompat, tot. Ceter. Lama bener, tot. Ceter. Waduh, waduh. Wih. Gile kalah, cok. Valentine bintang 3, pantesan. Becir. Valentino, Odette, Kagura ya. Oke. Ini sih gile. Gile bejibun, gile bejibun ya. Gatot Alucard bintang 3, guys. Modal boost
bisa dapetin hero-hero 5 gol dengan bintang 3. Mantep nih. Udah auto nangis nih. Kita hampir kalah nih guys ya. Valentinanya nih sakit cu, nama lagi soalnya. Tenang, kita ada Alucard nih. Alucard lumayan sakit ya. Gile coy. Aman nih. Alu muter terus alu. Ceter. Nah. Aman guys ya. Pulang kau. Akhirnya dengan perlawanan yang sangat sengit. Oke guys ya, jadi seperti itu cara bermain boost skill 3 nih dengan combo Guardian. Kita dapat hero 5 gol, Alucard bintang 3, Gatot Kaca bintang 3, Mino bintang 2 aja cukup. Dengan hero powernya 225. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.